Ini adalah satu lorongan yang agak baik. Dan percubaan teras. Oh! Cantik. Jaringan yang menarik. Ledakan dari jauh yang dilepaskan Sanjar Shakhmedov. Ya, satu keadaan yang tiba-tiba memang kita tak sangka Shakhmedov ni akan membuat satu rembatan kaki kiri yang cukup-cukup cantik. Tapi bermula daripada beliau, Haider cuba untuk membuat acahan tetapi bola lantunan, bola kedua daripada hadangan daripada seorang pertahanan PKMP tadi betul-betul berada di kedudukan kaki kiri Shakhmedov. Di sinilah di mana sedikit terbatas kelihatannya gerak-gerak. Namun kali ini dapat mengubahnya Sanjar Shakhmedov dengan percubaan. Gol untuk pasukan Terengganu. Agak jarang terlibat dengan gerak-gerak yang cuba dibina tetapi ledakan sepakan daripada luar kotak penalti. Pemain import dari Uzbekistan itu. Shakhmedov. Lorongan yang baik kepada Syamim. Kipre menunggu. Begitu juga dengan Litak. Kembali semula kepada Shakhmedov. Cantik. Saja Shakhmedov. Meledak lagi. Kali ini menerusi rempatan dari luar kawasan penalti.